Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Turis Channel. Channel terkaya, channel tersukses, channel terkeren. Channel terkaya nomor 1 di Indonesia. Salam syukur sedunia. Oke bro, setelah kemarin bikin video tip tentang bagaimana cara menghilangkan deg-degan atau grogi bagi pemula, sekarang saya mengajarkan atau memberikan tutorial bagaimana caranya memotong menggunakan sepatu nomor 1 bagi pemula. Ini saya menggunakan sepatu nomor 1 langsung. Jadi untuk tuasnya itu maju ke depan, jangan dimundurkan. Ini satu, tapi satunya agak lebih tipis ya. Jadi satunya jadi agak tipis, tapi bukan nol. Ini memakai sepatu warna hijau. Ini sepatu bawaan dari mesin. Kalau kita beli lengkap harganya 1.200.000, itu ada sepatunya yang seperti itu, yang hijau. Bahkan ada yang buat nyedet dalan semut, plungker-plungker, apa itu seperti obat nyamuk, itu juga ada. Oke ya kawan, kita lanjut. Oke, yang belum subscribe teman-teman silahkan subscribe, berlangganan, karena di sini saya mengajarkan hanya untuk tutorial potong rambut, biar teman-teman bagi yang pemula untuk belajar potong rambut biar sukses di potong rambut. Sekarang tahap bagian menyasak ya teman-teman. Sasak yang bagian atas, kita hajar aja dari pinggir, dari belakang semuanya. Oke kawan, ini tinggal menyasak saja bagian atas, dan nanti juga tinggal menyukur bagian samping-samping, merapikan dan ngasih sedet untuk belahannya. Udah gitu aja. Jadi saya diam aja, silahkan nikmati videonya. Saya tutup ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wa ninayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam syukur sedunia.